Kita belajarnya sih. Insya Allah. Insya Allah. Coba, TKP harus lebih semangat ini ya. Iya, Bu. Bu. Oke. Okay. Amazing Ikro. Sudah belajarkan. Coba bisa ya. Insya Allah. Ibu guru semuanya, amazing Ikra. Mudah cepat bisanya. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Semua sudah siap lagi ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Masya Allah. Semua terdengar jelas suara ibu? Terdengar. Kalau terdengar boleh acungkan tangannya ya. Kalau yang terdengar jelas boleh acungkan tangannya. Terdengar jelas suara ibu guru? Jelas. Oke. Baik. Ini. Sebentar ya. Ya, Budaya. Nah, oke. Baik. Nah, Masya Allah, anak-anak. Sekarang kita belajar amazing Ikra. Nah, di amazing Ikra ini berbeda dengan Ikra yang kita belajar kita sebelumnya, ya. Amazing Ikra ini udah kayaknya kelihatan tidak saya? Kelihatan. Amazing Ikra-nya kelihatan? Kelihatan. Jelas. Kelihatan. Jelas. Yang gambarnya warna kuning. Jelas. Oke. Warna kuning. Jadi lanjut bentar. Oke, sekarang untuk ibu guru mau tes lagi. Amazing Ikra. Sudah belajar cepat bisanya. Insya Allah. Baik, di sini di Amazing Ikra ini terdapat 3 juz. Ya, ada juzu 1, juzu 2, dan juzu 3. Sekarang kita belajar dari awal, dari juzu 1, ya. Sebelumnya sudah belajar di kelas, ya. Ada yang sudah belajar, ada yang belum. Dan sekarang kita belajar bareng-bareng, ya. Dan sebelumnya juga ada aplikasinya kalau di kelas, ya. Karena sekarang dibikinkan PowerPoint sama guru, jadi kita belajarnya di sini dulu ya. Semoga kita bisa belajar langsung di kelas. Semoga Allah mudahkan, Allah izinkan. Baik, anak-anak. Sekarang kita mulai belajarnya. Konsentrasi. Konsentrasi. Masya Allah. Baik, ibu guru punya cerita. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Aku. 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 Masya Allah. Baik, konsentrasi semuanya ya. Ibu guru punya dua teman. Apa? Dua. Ada dua tokoh dalam cerita ini. Oke, kita dengarkan cerita Budaya ya. Tanya satu-satu. Oke, gimana Budaya ceritanya?
punya seorang tokoh nih di dalam cerita, teman. Namanya Bana. Siapa namanya? Bana. Siapa namanya? Sila. Ba. Temannya itu dulu siapa namanya? Ba. Siapa namanya? Bana. 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 Coba Alif, siapa tadi namanya? Kali lagi Yajid, Yajid siapa namanya tadi? Nah, Bana ini punya seorang teman. Namanya Wafa. Siapa namanya? Wafa. Oke, sekali lagi bareng-bareng yang keras. Siapa namanya? Wafa. Hebat. Jadi yang pertama teman ibu guru siapa namanya? Bana. Yang kedua namanya? Wafa. Siapa yang pertama tadi namanya? Jadi ada dua ya, yang pertama Bana, yang kedua Wafa. Dengar semuanya. Nah, itu mulai nih ceritanya. Coba kita tutup dalam dulu satu ya. Kata Bana apa ya?
Siapa temannya Bana? Coba sekarang kita ulangi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik, kita mulai bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Kata bana, wapa kaya. Alif, siapa yang kaya? Alif tadi. Coba ibu guru mau bertanya lagi, tadi ada dua teman ibu, siapa aja namanya ya? Bana berkata apa ya? Coba lihat layarnya semua. Jelas? Ada huruf-huruf hijaiyah. Baik. Konsentrasi semuanya ya. Ada baik, kita mulai ya. Di huruf yang berwarna abu-abu ini huruf A.
Maksudnya ke TKA ya? Ya. Coba. Maksudnya di TKA kenapa ya? Nah, ada ibu-ibu juga. Ini dinyanyikan. Ya, pakai lagu. Lagu apa ya, Bu ya? Lagu selawat. Selawat lagi, ada yang berapa? Coba, ibu guru mencontohkan ya. Tuh. Siap-siap. Dengarkan ya. 1, 2, 3. Kata banan. Kata banan. Kata banan. Kata banan. Seperti itu. Coba lihat hurufnya masih
masing-masing. Ya. Semua lihat layar ya. Lihat layarnya sayang ya. Oke. Kita mulai. Ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Kata Bana. Dari kolom warna ungu kita maju ke depan ya. Coba konsentrasi semuanya. Ada apa huruf-hurufnya? Perhatikan satu-satu. Huruf-hurufnya ada mana apa ya? Yang bunyinya ba yang mana? Yang bunyinya ba. Yang ba yang mana yang ba? Yang ba yang mana? Yang ka yang ka. Coba sekarang kita mulai dari ujung dari kolom warna ungu. Siap nih. Nabatakan. Nabatakan. Mungkinlah di Bata ikutan Zoom meeting tapi adanya di TKA maksudnya. Kenapa ya? Iya di Bata ikutan Zoom lagi ikutan Zoom tapi adanya di TKA enggak masuk ke TKB ininya. Dari depan ke belakang ke depan ya. Coba kita mulai bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Kata ini
Oke, baik. Ingat cerita yang tadi? Masih ingat cerita yang tadi? Masih. Apa saja namanya, Mas? Ikan.